Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para sahabatku semuanya, para kolektor koin, para kolektor barang-barang antik seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang harga uang koin 100 rupiah yang bergambar rumah gadang ini. Khusus tahun 1978. Sebelum saya kasih tahu informasinya para kawanku semuanya, pertama-tama kita berdoa dulu semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Tidak semuanya uang kuno dijual dengan harga mahal, tapi uang kuno nyatanya banyak dijual dengan harga mahal. Karena uang kuno semakin lama semakin jadi barang antik dan jadi barang koleksi yang sangat berharga sekali. Untuk para kawanku semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah bergabung di channel saya ini. Dan untuk para kawanku yang belum bergabung di channel saya ini, silahkan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya. Dan ikuti terus channel-channel saya ini, karena di channel saya ini semua harga tentang harga uang kuno sangat lengkap sekali. Dan berbagai uang kuno dijual dengan harga yang sangat fantastis, beda hari beda waktu tetap harganya masih bervariasi. Harganya tidak selalu sama dan harganya juga naik turun. Tidak pasti setiap hari, setiap waktu, bahkan setiap minggu, setiap tahun harga uang kuno semakin ada kenaikan. Ada beberapa persen naik turunnya uang kuno, itu tergantung dari sistem penjualan uang kuno. Jadi untuk para kawanku, pada kesempatan kali ini saya akan kasih tunjukkan harga uang kuno 100 rupiah yang bergambar rumah gadang ini. Khusus tahun 1978, di sini harga sekarang mencapai harga 10 juta rupiah. Para kawanku nantinya akan tahu sistem penjualannya dan akan tahu semua harga-harga uang kuno. Tetap ikuti channel-channel saya ini, karena di channel SC Wong Awam ini sudah sangat lengkap daftar harga uang kuno dan cara sistem penjualannya. Jadi untuk para kawanku yang masih punya uang koin 100 rupiah yang bergambar rumah gadang ini, para kawanku sangat beruntung dan masih bisa mengoleksi sampai kapanpun. Karena uang kuno semakin lama semakin jadi barang antik atau semakin lama jadi barang koleksi yang sangat berharga sekali. Oke, langsung saya kasih tunjukkan harga sekarang, harga saat ini uang koin 100 rupiah ini dihargai dengan harga 10 juta. Oke, langsung saja kita cek harganya. Di sini bisa diperhatikan para kawanku, ini adalah uang koin 100 rupiah yang bergambar rumah gadang. Saat ini dihargai dengan harga 10 juta rupiah. Tidak heran para pengoleksi atau penggemar uang kuno, barang-barang antik tentang koin kuno atau uang kuno, itu banyak dijual di beberapa toko online dan beberapa lapak dan beberapa pasar loak, itu bervariasi harganya. Jadi untuk saat ini para kawanku sangat beruntung sekali yang punya uang koin ini. Begitulah para kawanku semuanya, harga sekarang uang koin 100 rupiah yang bergambar rumah gadang dijual dengan harga 10 juta rupiah. Sangat beruntung sekali para kawanku yang masih punya uang koin ini. Oke, begitulah para kawanku semuanya, cukup sekian video saya kali ini. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sukses, salam seduluran selawase. Tetap optimis, tetap menjaga koleksi-koleksi uang kuno atau barang-barang antik dari negara kita. Oke, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.